Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Ajo Aji. Di video kali ini saya akan membuat tutorial atau membuat opening video sinematik sederhana seperti video ini. Video ini saya edit menggunakan aplikasi KenMaster. Nah, sebelum kita masuk ke tutorialnya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya. Langsung saja kita masuk ke aplikasi KenMaster-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke new project. Di sini kita akan pilih aspek rasio 16 banding 9. Nah, di sini triknya agar foto itu berdurasi cepat atau berdurasi seperti tadi, teman-teman nggak usah memotong durasi fotonya. Caranya cukup simple. Teman-teman atur terlebih dahulu penyuntingannya. Caranya, klik ikon pengaturan yang di sebelah kiri. Kemudian di sini ambil penyuntingan. Nah, di sini teman-teman atur durasi fotonya ke 0,2. Otomatis fotonya itu akan ditayangkan dengan durasi 0,2 detik. Kemudian mode pan kita atur menjadi isikan ke layar. Nah, otomatis foto-foto yang teman masukkan akan menyesuaikan ke layar. Kemudian klik centang. Nah, setelah itu baru kita masukkan foto-fotonya. Di sini saya sudah menyiapkan 25 foto, minimalnya 20 foto ya. Oke. Kemudian langsung saja kita ekspor foto-foto yang kita masukkan tadi. Kita ekspor. Kemudian setelah itu kita kembali ke proyek. Nah, kemudian langkah berikutnya masukkan video yang kita ekspor tadi. Sebelum kita memasukkan teks, masukkan backgroundnya terlebih dahulu. Oke. Setelah itu baru kita buat teksnya. Atau teman-teman masukkan logonya teman-teman juga boleh. Ini saya akan bikin teks dulu. Saya bikin tutorial. Setelah itu pilih fontnya yang mana teman-teman suka. Saya mengambil font WKWK Lab. Nah, setelah itu kita atur dulu spasi dari tulisannya. Kira-kira 26 cukup. Nah, berikutnya saya akan ambil animasi masuk dari teksnya. Di sini ada banyak pilihan animasi masuk. Kalau yang tadi saya bikin pop, saya akan ambil animasi masuknya pop. Oke. Nah, setelah itu saya akan membuat font ini menjadi lebih besar lagi lalu mengecil. Nah, caranya teman-teman langsung aja klik fontnya, kemudian klik ikon kunci yang di sebelah kiri lalu besarkan. Kalau teman-teman mau mengecilkan di ujungnya, kecilkan kembali.
seperti ini. Nah, berikutnya saya akan membuat tulisan ini bergoyang atau bergerak, mengambang. Teman-teman langsung aja pilih, teman-teman langsung aja cari animasi keseluruhan. Lalu klik yang, lalu pilih yang mengambang. Oke, kita seperti ini. Kemudian langkah berikutnya kita akan memasukkan ke dalam teks video yang kita ekspor tadi. Teman-teman jadikan dulu video ini menjadi lapisan. Klik videonya. Kemudian klik titik tiga yang di sebelah kiri, pilih duplikasi sebagai lapisan. Oke. Videonya sudah menjadi lapisan. Kemudian seret ke teksnya. Nah, di sini kita akan atur, kita akan sesuaikan video ini sesuai dengan ukuran teksnya tadi. Seperti tadi, klik videonya, kemudian klik ikon kunci yang di sebelah kiri, kemudian sesuaikan menurut ukuran teksnya. Oke, kita seperti ini. Oke, cukup. Klik centang. Nah, sekarang kita akan menjadikan video ini menjadi seperti teks. Kita akan masukkan video ini ke dalam teksnya. Caranya, teman-teman langsung aja klik videonya, kemudian cari menyampur, lalu pilih layer. Lalu pilih layer. Nah, otomatis videonya itu akan masuk ke tulisan. Seperti itu. Agar openingnya lebih menarik lagi, teman-teman tinggal masukkan lagu atau musik yang teman-teman sukai. Oke, sekian dulu tutorial KenMaster dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dimengerti oleh semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam tutorial.